jemaah nanti dilai menjawi salam, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang indah menjawi salam, anda begini, tempat masuk surga. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladhina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alayhim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida. Sadaqallahu al-'azim. Hendaklah merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka adalah generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Dan bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah An-Nisa ayat yang ke-9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Segala puji dan puja kita khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha memilih kita manusia adalah insan dhaif yang dititipi jabatan dititipkan Allah, pak camat dititipkan Allah jabatan camat sementara, pak wali dititipkan Allah masyarakat jabatan wali cuma pakai periode, pak kuat itu seluruh kita pak, baik yang ASN, TNI, Polri, jabatan itu titipan Allah. Nah, ketika jabatan itu ada, ketika pangkat itu malaikat, sadari kita berasal dari masyarakat, bekerja mengayomi masyarakat. Setelah pensiun kembali ke masyarakat. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan jabatan pangkat yang ada, setelah pensiun kembali ke masyarakat menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Allah yang memilih? Bapak-bapak itu yang hadir dalam masjid kok, yang ada keluarga, istri, wah siapa nyoba? Siapa punya istri, wah pak? Ambo tanya ke ibu lo, bagi ibu yang gak punya suami, siapa punya suami pak? Ibu punya? Ya.
suami awak tidak sakit, tidak pernah sakit. Kok seandainya ibu yang punya suami ibu, pasti suami ibu tidak akan pernah meninggal. Tapi denda awak yang punya, yang bisa sakit, bisa meninggal. Berarti siapa yang punya bu? Allah. Cuma dititipkan ke awak. Apa-apa istri awak, Allah yang punya, dititipkan ke awak, diamanahkan. Baik itu pulau harato, dititipkan ke Allah. Maka jangan hanya Allah yang pantas itu puji, hanya Allah yang pantas itu puji. Untuk kita manusia, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Tapi nyo hari Jumat. Hari Jumat berhubung sekalian hari Wahidul Fuqara, hajinya orang-orang fakir. Wa'idul Masakin, hari rayanya orang miskin. Bertepatan pula ini satu Zulhijjah. Ampe pale 30 ampe. Ampe pale 30 ampe pale 2 ampe. Jadi Bu, Pak, sekalipun nanggo dan yakin kekuasaan mutlak boleh suatu kami propon. Tapi jadi kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada itu boleh suatu kami paten. Kalau aku ini itu boleh suatu kami propon, tidak ada mau menci. Tidak sih, Bu, beko yang mau menci itu benar. Tolong sanggah sekali-kali. Mudah-mudahan saya di tiba ampeknya mau tiba itu. Kita masih dianugerahi Allah umur. Alhamdulillah, seluruh yang hadir kopi duit bisa doa. Amin. Baik jasmani awak ataupun rohan. Ya kan Bu, kita masih dipilih oleh Allah menjadi insan yang beriman, masih kuat iman wak sampai gini, amin. Yang ketiga, kita masih Islam, masih istiqomah dengan keislaman kita. Wala kamu sunna illa wa antum. Yang kami kita bersama yang hadir dalam kondisi sehat walafiat. Oh aduh, saudara kita di rumah, sanak pemilik kita yang sedang sakit, melalui majlis yang mulia, oh Pak Wali, Pak Camat, kita doakan warga kita ke kecamatan Sempati. Oh aduh yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Oh aduh yang bermasalah, mudah-mudahan Allah memberikan solusi terbaik tanpa menimbulkan masalah yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ajaran Nabi Muhammad.
Memangnya kau alam kekabar jadi guru Satio nang mulai itu Satio kodok mulai Satio baso nang mulai kamu tentu setiap yang namanya perhiasan ciri khasnya emas kuning. Ketika kita bertemu setiap yang kuning, sudah pasti belum tentu. Jadi kita nanti Bapak Ibu jangan kita tercengang. Seandainya masih kita temukan sanak saudara kita, famili kita, handai tolong kita, agamanya Islam, sudah balik, sudah berakal, tapi masih tidak sholat, kita jangan kaget. Kenapa? Hanya sekedar umat Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kali ini tak kaya dengan Bapak Secam satu jajarannya, Pak Wali Negari, baik itu induk ataupun persiapan, se Kecamatan Simpati. Selanjutnya Bapak Kepala Kecamatan Simpati dengan kawan-kawan dari Barisan Penyuluh Agama Kecamatan Simpati. Lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan dan Nagari, apakah lembaga pemerintahan, lembaga adat, atau lembaga keagamaan yang tak bisa disebutkan satu persatu. Umumnya seluruh jemaah yang hadir pada saat ini dan Bapak Ibu Ambo datang dengan seorang Ustaz itu yang sindu, yang masih ganteng, jauh lagi ganteng dengan Luigi itu namanya Ustaz Fajar Mulia. Dulunya beliau masih belajar dan bawa kesembuhan. Yang kita doakan nanti dakwah beliau, kepiawaian beliau dalam berdakwah boleh dinikmatin bahasa hari ini. Amin. Sebab itulah cita-cita beliau. Pernah dia sampai ke Bapak Bali, Pak Camat, ingin suatu saat ketua kamu kalahan. Kamu sangat semangat kalau ada yang mudah-mudah mudah. Yang camai waktu setiap tahun, Pak jelah. Tapi kalau banyak mudah-mudah nanya, mak sudah berhasil. Jadi siapapun kita orang punya jabatan, punya amanah hari ini, jadi pakai si payah ayam tanggung. Tahu apa lagi si payah itu tanggung? Nama lah punya kapannya. Ado tu nih karena ia di lampu berah. Jadi kok kalian kehan dua? Kalau mau pak, bu, semakin banyak yang mudah-mudah kok kawan-kawan penyuluh kok yang dapat dakwahnya lebih bagus. Bapak, kamu sana. Nah, makanya aku si Fajar itu bisa jalan sama kami baik. Kalau aku ikut, nampak aku sama dia. Aku banyak tahu. Jadi sesuai persiapan penitia, acara itu cukup 1 jam. Kena persiapan penitia 1 buah 2 botol 600 ml. Berarti lah berulang karena belum ini sampai tak sampai bahasa puas tak puas mengucapkan salam kepada tolong cari juga selesai ini. Judul pada hari ini tak payah-payah, tak susah-susah untuk mengingat lah jadi pakaian dewa dari zaman old dulu. Zaman old dulu ini kan zaman now. Aju judulnya ilmunya piwa. Kita kan ada Pak Jerom piwa leh.
Kalau bahasa nasional ya Pak, Padua. Itu kan nasional loh. Cuma awak di kampung bahasa memang kan enak capeknya. Eh Padua, Piwa. Anca anak mongga harus main ini, Roy. Di zaman old, di zaman kebatuka masuk bagian kiba nyatonya menambah sifat sementara di sosional itu lagak mulai mengalami penurunan. Kini lagi ganti kiba itu dengan apa bu? Magrinjik hall supaya sana tinggal colok. Ah, santai ni boleh dah. Iyo ya. Tapi kalau di Piwa memang butuh perjuangan. Apalagi apa kelas yang ambo kayu masih siap pulang. So wonyo lah mangkala mohon gitu. Piwa Pak. Tapi cuba Pak Bandingan, mana lama masa di Piwa pada masa di Mejengko. Jangan pakai terlalu. Dah. Jadi bapak ibu, aku nanti peralatan tradisional. Dek ini acara kita wirid kecamatan. Iwa kepelayu berarti dia bapak ibu. P pendidikan. I iman. U untuk. A anak. K kehidupan. Adalah pendidikan iman untuk anak kehidupan. Bapak ibu, sesuai ayat An-Nisa tadi ada di bersyukur lain ibu kau jadi panusi, panusi kau wanita sama. Bagus. Satu buah surah khusus ditambah satu buah surah lagi dalam Al-Quran khusus untuk panusi macam mana? Dan kita tak berpik bagian tak aku suwi Ar-Rijal. Aduh pasu Ustaz yang senang suwi Ar-Rijal dalam Al-Quran. Ustaz Faiza, aduh pasu suwi Ar-Rijal yang mengatakan itu satu surat untuk laki-laki. Tak aduh lah, Anissa satu surat. Tambah lagi itu Al-Muntahana, wanita-wanita yang terpuji. Betapa mulianya wanita dalam pandangan Islam. Makanya hargailah Islam, hargai syariat Islam, jangan hanya bangga dengan gender. What gender itu? Kesetaraan. Wanita itu sama yang laki. Laki mau cek wanita. Laki main bola, wanita. Wanita Muslim lebih bangga dengan propaganda Yahudi daripada syariat Islam. Gender itu propaganda Yahudi yang bangga. Kalau agama wanita itu yang negara. Dalam agama al-jannah itu tahta dan ilmahat insoga itu terletak 28. Apa kata Allah? Indahlah merasa takwik kita bersama fakta. Merasa jamih wah. Kok seandainya nanti anak-anak generasi cucu kemenangkan mah yang kita tinggalkan nanti generasi yang lemah. Apa yang dikhawatirkan kelemahannya?
satu lemah fisik. Apa yang menyebabkan lemah fisik? A, makanan yang tidak halal dan thayyibah. Asalai dari makan, walaupun tak jelas sumbernya, menyebabkan kepada kelemahan organ ini, anak-anak yang berlemah. Yang kedua, makanan yang mengandung 3P. P1, P warna. P2, P rasa. P3, pengawet. Ini Pak Sawana enggak nalawe nawe Pak Sawana lagi dulu. Anak waktu enggak di nasi. Ya Pak. PDP timu ibu Pak Pak ini. Dua. PDP timu ibu lah. Bali spermi. Gue masuk ane kali ada makannya supaya mimatah di bumbu enam buah alah di itu tidak nih tempoh nasi nggak salah ya. Jadi daerah lo Pak ma ada anak SD atau ukuran SMP yang sudah operasi usus buntu, terjadi penyumbatan usus. Kenapa? Makanan 3P itu akan mengedak. Teman, ini juga ahli kesehatan. Coba apa ini? Coba nanti menyapuin. Perbedaannya kita dulu lupa. Zaman-zaman kami juga paham ada mama tepung dua. Dua kali kumsen. Jawi. Apa itu? Jamba. Antu tempo angkatan-angkatan itu berapa? Tapi nasi paling utama baja swaya wajah maaf sahabat. Betana MPS sampai jumpa. Sampai gigi juga lah. Kan baja swaya sahabat teman. Kalau anak ini tuh di sesendok nasi ini Pak Jerok. Asalku makan memakan nasi sendoknya gue. Nah, ibu dia macam dia pagi nih ibu kasih. Ini ibu tidak apa-apa anak pak syukur, tapi jangan ketergantungan, jangan ketergantungan akan melepaskan nanti organ-organ tubuhnya. 3P. Yang ketiga, apa yang menyebabkan nanti anak kita ini akan lemah fisiknya? Karena suka begadang. Makanya kata rumahnya nama begadang jangan begadang. Katakan itu. Apa yang membuat mereka begadang? Satu, kebiasaan nongkrong-nongkrong. Sudah undang-undang ya Pak ini. Asal itu nongkrong lagi, baca itu bahasa sama. Asal itu banyak gitar cuma balaba nyanyi sama-sama. Agila jam 1 malam tu banyak nyanyi dari emak galau nyanyinya. Aku juga masih punya perasaan. Perasaan aku Agila tu satu karena lalu wah main. Sebab zaman kini lebih heboh kan ketika anak yang siap enak pulang daripada anak yang tak teman. Cuma lah anak yang enak pulang, anak yang siap mau bawa bali. Lagi yang kandang ayam kan. Anak lah sembe, anak lah sema. Koki lagi kau penusi. Lah kusap puluh, alun jenuh mahal jalur tidur. Jadi Bapak Ibu, begadang kenai nongkrong. Yang kedua namanya begadang apa? Gym.
Ini tanah nama nang baga, tapa baja nu baga, tahaya baja nu baga. Sampai dua mama baja. Tanah nama ukiki hecipitinga. Eko bukan ke konten, ini dari sakinya. Jadi pemandangan lo, dai.
aku balik kadang-kadang orang lalu bayar dari tiga nagari atau dari rau di berbagai jembatan sampai nongkrong masih menyenangkan aduh anak tadi lagi aduh anak kami sih aku yakin itu tak anak yakin piatu satu ke dunia nampu semua berdua di jalan rumah tak yakin piatu aduh anak ayah aduh ibu juga bunda. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kita khawatirkan lemah ilmu. Fisik kuat, ilmu lemah, tak juga berarti dalam. Bukankah orang berilmu yang akan merasa mudah dalam hidup? Apapun bentuk amanah, apapun bentuk jabatan, pangkat yang kita sandang, kalau dengan ilmu pak, ya kita mudah kasih. Tapi kalau dengan menggile, dapetnya yang ada nggak sukses. Berhasil, ya tentunya sukses tentang dunia. Sikuan ke kanan, sikuan ke kiri, lonjak, kate, injak di bawah. Asal kape ya pak, minta ASN jamai ke luar, dan doa ASN aku wali itu. Alhamdulillah awak akan hadir pun jujur-jujur biasa dulu. Dari wajah-wajah anak kiri, wajah-wajah di jujuran biasa dulu. Ya Ustaz Rino. Kecerdasan intelektual aku di puskesmas mau kepala aku di situ lo kalau lah bidan-bidan kita perawat-perawat kita dengan intelektualnya insya Allah tak akan terjadi malpraktek salah kubuang bagai kalau pati di kubuang lah aku kubuang di kasusnya jadi kami gue gue karena sabian nanti semua bangun ak sabian nanti dan pun ngomong kan nanti masuk ke minum nah besok kalau karena ini kebijakan hati gue kayak tak profesional mengundang biasa operasi bangun-bangun apa kok mau aja lagi masalah saya jadi profesionalisme di aparat mau ditutup polisi. Siapa yang profesionalisme lo polisi dengan bayar karena kau itu pelan pelan tak akan terjadi banyak lagi tak akan terjadi banyak in apa doh mandat PC hilang masyarakat jangan bangga polisi polres pasangan untuk operasi getuat singgalan sudah berhasil menghilang 1000 masyarakat pasangan tapi dari tahun ke tahun semakin sedikit masyarakat pasangan dengan yang hilang. Apa itu segala dinas kebersihan dukung dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudah mengicip. Karena apa nunggu ilmu? Awak apa tabungnya? Kan itu boleh rumah Pak Ibu. Awak apa tabungnya? Mangalo tinggi-tinggi nenu, palang kata lawehnya di dia tahu ponayaku, sekian batang ini doalah bisa ditakia, cuma lah nggak bagi lu. Setahu mentamu, yo iya gak tamu tuh pun tahu kan kok gak dahan, dia tanya lah. Tentu, nggak lima kuli lah. Mami kalau grupe, kok beli? Jangan lagi masuk aja. Anda jadi buang kalau sudah tuh balik pas kata enggak mangga kata ini. Iwe mangga salah tuh itu dari ujung mudo. Tentu nanti dah ada kan tak tentu unsur. Jadi dikejar sesuatu yang mudah tidak akan berubah kan sebenarnya. Dan, nah, yang terakhir yang kita khawatirkan sesuatu
segala bentuk kemaksiatan, penyakit masyarakat, tidak bisa kita tumpahkan cuma kepada pemimpin. Oh, itu urusan bupati lah. Banyak urusan bupati. Oh, itu urusan Pak Camat lah. Tidak sih, itu nanti urusan Pak Camat itu. Oh, itu urusan walinya lah. Tidak itu yo, nanti pikirin Pak Wali. Ikut dana sama Pak Bani, kita menjawab ya Pak Wali. Oh, itu urusan wajah dan jajaran penyuluh. Inyo naka mampuan jo agakmu. Tidak bisa dapat wajah dan penyuluh. Kenapa? Jadi Bapak Ibu, ada 5 R dalam antisipasi masalah kekurangan kelemahan iman. 5 R dan kebangunsi RT rumah tangga. Apa kata Nabi? Al-Bait Madrasatul Ula, rumah tangga sekolah pertama berdiri. Survei membuktikan fakta berbicara setajam silet, cahaya disergap di surga. Siapakah yang paling berperan dalam rumah tangga dalam masalah iman? Yaitu bapak, bukan ayah, bapak. Ya Bapak Ibu, kok lainnya kami minyak-minyak udah pindah-pindah ya. Nah, kami minyak-minyak itu kok manusia nawa kalau cahaya itu laki-laki. Ya, tapi laki-laki yang hujan hanya bisa jadi ayah, batu-batu bisa jadi bapak. Kalau yang jadi ayah, Pak Dorong, orientasinya cuma rumah, pakaian, makan. Wajah. Kalau rumah kan dibanggakan, eh, baik yang gue berdua lembagaan, nah ini sagang ada sudah. Iya pak, lembagaan nah ini. Tapi lo yang gak nikah, sagang ada sudah ke lo. Dari pikirnya nah ini kalau di mana ini kan diam. Awal manusia, kadang-kadang lalu mulai tinggu pernah. Oh, kena panggang makan. Sambil dia yang berdua. Ayam udah perlu tinggi. Kalau satu udah TK aja udah minyak. Dua balik anak. Itu bisa doa. Apa tanya apa tanya kepala pusi masing hati. Pernah gak terjadi kasus satu keluarga ayam kakek dijuru? Kadang-kadang sugang tak kena iris merah. Setenting. Kalau cuma diandalkan makan, lagi santian deh ayam pada waktu jamutan. Lah, tapi bapak B akan dimu, bapak dimu. B bentar. A anak. P pendidikan, A agama, K ketuhanan. Apa? Yang kedua, siapa lagi bertanggung jawab? Ibu. Di mana kecamatan yang kau tanya, di mana kabupaten yang kau datang yang kau tanya, yang ibu kau wanita saduwe. Oh, jangan saya dianggap senang nih. Jangan dianggap mudah. Barang, nanti anak tuh menyusuan juga aja. Kalau menyusuan juga dipanggapan, dia akan susuan ya loh anak. Kambing susuan ya loh anak. Kapau. Awak kan karena kondisi itu cuma diam. Sibuk.
badi hadiah. Ah, kami ini. Ah, sudah tuh kadang anak bagaimana kaki jam mau kopi. Sebab baliknya memang itu bagaimana. Kalau lah ibu emosinya mengaki-ngaki. Ah, kok dilarang nih wak itu nak tak elok melasui ya nih wak dan wak bantu. Karena lihat ya susu mana pun yang banyak di rumah dan anak dari. Jadi untuk itu bapak ibu, wanita itu cakap, we wariskan. A, anu, M, nilai, I, iman, T, taat, A, agama. Akan diumat tangguh, sempat tangguh macam ini. Pondasi awal iman anak itu dari rumah. Maka selesai iman anak. Mana mak dua ayah yang belum selesai. Tapi lain gua iman ibu, walaupun ayah kurang-kurang bedo rumahnya. Tidak makan lupa. Anton, wajar deh. Kalau kita sebalik sejarah, Nabi Ibrahim ayah itu kan baik patung. Kan dia paham, itu kan baik patung asal orang muslim. Tapi karena ibunya wanita soleha, Nabi Ibrahim jadi Nabi. Sebaliknya, Nabi Nuh, Nabi dan Rasul. Tapi tidak soleha istrinya, anak-anak, durhaka kalimah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu antisipasi. Tancapkan nilai-nilai iman, ketaatan terhadap agama mulai dari rumah itu. Wah, bisi-bisi hati anak itu buat siang malam ini. Allah melihat malaikat melihat. Polisi bisa kau tipu. Pol PP bisa tidak tahu. Hakim jaksa bisa kau sogok nak. Tapi iman Allah melihat malaikat mencatat. Kalaulah mantap pondasi iman anak, kedepannya kok dimanyu lawi sakiran tau bersuah menderita pun pak lapir. Painah nak makan kau, painah nak sekolah kau. Tapi inginlah ibu tinggal di kampung, ayah tinggal di kampung, sinang wak dah ada di sana. Tapi kalau pandai-pandai nak mau di manyanya wak di ini bakat kau di bawah-bawah di mampu mini pijak sinang kita bakoda kredit tak lagi di mampu mini koda sinang di mampu mini pijak sinang kita bakoda. Ada nama cipi ya, ada nama nyingi, ada nama ngangi, ada nama sambil galak. Agak kadang nak cuci tangannya sampai 10 tambah. Nah, kalau anak sudah dilepas dengan iman, insya Allah ia tumbuh bagaikan ikan di dalam laut lingkungan asin dan tetap. Ibu pernah enggak bali ikan laut? Pernah. Ikan dari bayi sampai remaja sampai dapat di nelayan itu hidup di dalam laut. Air laut tawar atau asin? Dari mana tahu? Asin. Ikan ketika lagi tangkap di nelayan dibawa ke darat. Dibeli di konsumen, sama suak itu disimpan ibu badi. Yang jadi pertanyaan, kok ibu nak memasak? Kok ibu nak memasak? Kok ibu lepak itu memasak? Jadi hendak ikan tunggal dan balik. Bantu, ini akan buat di tempat asing. Maka dia gila-gila.
bagi jati diri ikan ayat Allah yang ada dalam laut itu menyebabkan punya iman sama Allah ada sekian tetapnya bisa bertahan jati dirinya sebagai orang yang beragama berada di istiadat itu baru melakukan kurang sekali di banyak penuh-penuh budaya yang dunia iman. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, apakah sampai hari ini kita termasuk orang yang beriman atau sekedar beriman atau betul-betul beriman? Mari kita cek Al-Anfal ayat 2-5. Orang yang beriman itu kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina iza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah atau dia sendiri yang menyebut kalimat Allah bergetar. Wa iza lakukan pengisian ulang di masjid dan musala terdekat.
tak ada pemberitahuan di sini. Cuma wak majiknya nikmat rasanya ibadah, benciwa dengan maksiat. Barakin rusak iman terus naik. Barek rasanya ibadah, senang kita dengan maksiat. Rusak iman tipis. Macam. Dan Bapak Ibu, orang yang betul-betul beriman di satu nama Allah bergetar hati. Yang kedua dibacakan ayat Allah bertambah iman. Karena iman bisa bertambah bisa berkurang adalah perlu. Jadi itu iman aku. Mengandalkan prestasi mereka. Ikut juga pada
kami di Lubuk Kapiang tu baru tahu seni Al-Quran tilawah nan dek lai teh urang simpati tuan nak kubur di buku nan bu eh men yang abang da dan mau ardi satu-satunya kori dari pasangan yang berhasil masuk nasional. Inyolah yang mengembangkan bahasa seni tilawah tu di Lubuk Kapiang Ustaz Reno. Dari simpatiku orang Lubuk Kapiang baru tahu ada seni tilawah. Habis periode Bang Darmawi Ardi tiba muncul Ustaz Rizal yang dari Kua hijrah ke Pemda. Kori Muswardi dari simpati. Jadi harapan Pak Tua, Pak Jorong, Pak Camat gitu yang ada Pak Wali jangan sampai gitu maunya durian condong. Bakang dia wak buah. Kamu yakin Pak Camat, Pak Tua, Pak Wali tak ingin dapat sertifikat di Soleh? Insya Allah Pak Camat akan gelontorkan dana berapapun yang yang dibutuhkan, diusahakan ya Pak Camat. Oh, Pak Tua disusun teknis yang baik-baik. Tiba pengumuman di sebuah urutan 5. Kok di depan? Di depan, bukan belakang. Depan. Kecamatan Simpati. Tapi jadi pun Ibu tak mungkin, tapi bersatu seluruh elemen itu tak ada yang mungkin. Jadi itu kan ayat Allah yang begitu kuat. Ba'ako pak tangan pak kan ayat Allah. Kanan kidah upaya aku kalau kena liput nama tagak lah, dan manajer harus tagak lah. Tapi jangan salah bu. Kalau ada permintaan, kalau tidak melalui beliau, dah berarti pak. Kalau melalui beliau, lah tercatat ya. Oh, tua tanggal sekian tu pak kesinan ke luar negeri. Kasih luar negeri tanjung berminyak. Nah. Yang tangan kanan terhormat selalu pekerjaannya pak. Iya enggak? Apa magia piting tu ibu di rumah tangan apa? Kanan. Tarimu penghargaan kanan. Salaman kanan. Pernahkah yang kiri protes? Enggak. Kecik yang kiri, ambo biarlah yang biasa aja. Jadi bawa galak, bawa serius. Tapi yang kanan tak egois, bu, tak egois. Aman lah kiri. Sekalipun ambo nan terima piti, ambo nan manaimo penghargaan, ambo balian jam ambo jadi kui lah kan dah dah do dia. Di mana ke? Tapi ketika bapak berjalan kompak kanan dengan kiriku, alangkah indahnya jalan kita. Kita bayang deh pak, kena kompak tangan pak. Nang kanan nak kamu ko, nang tidak nak ko belakang. Bagaimana kali cin si ke abu dari rumah. Kok inggok lah ngotok licik bawa dia. Dari cin si ke abu. Tapi tiba di jalan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa bersatu dalam keberagaman, bisa bersama dalam berbeda. Itu cium contohnya. Yang kedua ayat Allah yang ada di tangan awak kan limbo. Tak lebak cuma tangan kalau tak ada aja. Iko apa namanya? Ibu cari pemimpin kok, umaro. Jadi pemimpin itu memang harus mulai kok. Jadi macam apa kan?
Cerek Pak Wali wak. Cerek Pak Kua wak. Cerek lo Pak. Oh ibu kepala puskesmas wak. Dan kita sebagai staff, kalau lagi mode itu ada pemimpin lah semuanya. Yang kedua, telunjuk. Ini adalah abenia, abenia orang-orang kaya. Jadi Pak Camat budaya yang kaya menunjuk ke Pak ini. Tuh. Tuh belum selesai, awak jadi cuba lelong-lelong buat tak kalaku tunjuk. Ada pilih. Yang ketiga, ulama posisinya di tengah. Ulama tidak akan berpihak ke sini, tidak ke sana, tapi ulama ada di mana-mana. Dalam setiap pemilihan, kemanakah ulama berpihak? Kepada yang lebih banyak untuk benarnya. Yang lebih banyak unsur maslahatnya, yang lebih banyak unsur pembelaan agamanya, itulah ulama. Yang kampe dari apa bu? Dari mana? Untuk nama dulu. Alah pontong aja kuat, tak betul lagi namanya. Jadi apa? Jadi pontong. Jadi apa namanya pak? Itu nama dulu. Terakhir kelingking Ustazah Faiza yang kelingking yang wanita. Ustaz itu penghinaan loh, kok kami na wanita kok kelingking yang haji yang benar. Tapi yang ganti bu iko kok kalah kok deh kok. Perempuan kan itu kira di pemimpin. Aku kalian lihat. Tapi jalannya sama semua kalah. Betapa banyak kami laki-laki yang sukses. Sebagai pendakwah, kalau tak mendukung, Ustaz berapi-api, mari berinfak, mari bersedekah. Kamu masih pilih kalian untuk percuma. Hanya menicik. Ustaz berapi-api, mari berjemaah, ramikan masjid. Nanti kamu mau Ustaz kemanaan kuah masjid? Hanya berapa kuah. Harus menunggu. Nah, ibu, satu lagi sudah sukses kami mendakwah Ustaz Beno, Ustaz Fajar Kurnia, senior kami Pak Nur Sudarman, guru kami, ya, sukses kami itu oleh bantuan ibu. Tak karena ada Pak Faiza, ketika orang nimpa sekadang anak ibu tuh, anak apa mesti Pak Sabuni. Angkat ikhwa ada panggilan untuk ceramah, sedang membuka-buka kitab persiapan ibu anak kawan ada panggil ada ibu. Nah sekarang bagi ibu nak ayat jadi tahu. Sukses lah pak, bisa wak apa, bisa wak persiapkan diri pak. Pernah mendukung kok baru bayangnya banyak pikir yakin ya. Kaya apa ya? Pemain gak ya? Belanjanya ya, nah, amat orang tanah. Nah, gendong, nanya bu anak, bepul. Nah konsep dulu nah awal baca dia. Adek pemain ju anak, belanjo ju anak, nama kata lah mimpin dia tiba rumah. Alang semua barangnya, kata rumah yang berjadi, jemur sholah, nama kidu. Ibu dia temimbar setengah aja sama Pak Dulu. Ibu barang. Pak Jaman, Pak Wali, siapa pun kami lagi sukses.
lagi betapa banyak pejabat, betapa banyak wakil rakyat, betapa banyak aparat yang hancur karirnya juga. Aparat coba bahannya Tuhan kenapa kasih tak tangke bangun juga jadi rumah yang tinggi foto yang bagine itu yang bagipe amin bini yang biasa tengah suke ibu ni dan sebagai bini yang baru dalam tapi kok tidur tanda pe iya mbak alen awak dan halal tenyum awak aku upah anak awak berkata-kata yang hebat zaman kini lah aku butuh ada minggung lah duwe bunga gak bunga ya tuh balik pandai-pandai jawabnya kalau lah pandai-pandai bahasa apa jawabnya kita nacok lipeko tiba pertanggungjawaban gak bisa audit PPK, tiba PPK, tiba tangganya tersangka, masuk penjara, apa kata ini? Jadi Bapak Ibu, dari nalimu, tapi lebih tetap jemaah, waktu Jumat jemaah, sabuk pandangmu dari kali ini tek pada kiri dari mana kaki kau iman dan bapakmu nampai pak pasti bekerja di mana sabuk pandangmu dari mana tek pada kiri dari mana nampai di kecek di mana berarti ia pada iman nampai sabuk pandangmu dari malam tek pada kiri dari kedua di malu iman tidak akan kurang indah aku menanggapi dunia jadi kita menanggapi dunia wajib jangan bantu dunia kadang-kadang ada bantuan gue kecil ke jaman kamu gak makan tunjuan ke gue ini tak tiba gak kalau kecil sudah ada sebab anda mau jadi tunjuan maju daripada kini jadi yang di mana lo kenapa tunjuan tak mau menyimak jadi Alhamdulillah.